Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Saya tidak sabar sudah betul tau. Saya betul-betul sudah tidak sabar menantikan Agung yang baru. Bukan apa, tapi Agung yang sekarang ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Abun Tuanku, Daulat Tuanku, Digarhayu Tuanku, rakyat Sabah dan Sarawak masih lagi terniang-niang, masih lagi teringat-ingat, masih lagi terindu-rindu ketika Seri Paduka Baginda dan bersama dengan seluruh kerabat keluarga mencemar duli turun ke Sabah dan Sarawak untuk dapat tengok-tengok orang Sabah Sarawak. Oh, kami masih ingat. Memang terbaik. Memang terbaik. Tapi yang saya teruja dengan Agung baru ini ialah dalam ucapan titah Baginda Sultan Sultan Johor ini. Baginda berkata Baginda akan buru semua orang korup. Bila saya dah buat video kemarin tentang perkara ini, ramailah orang komen. Antara komen yang paling mendapat perhatian saya ialah Mahathir semakin tak boleh tidur, Muhyiddin tak lalu makan. Apa benda lah kau cakap ni, Twin TV. Mahathir semakin tak boleh tidur, Muhyiddin tak lalu makan. Orang-orang bersatu yang ada sakau mensakau semakin bengong kepala. Razi Jidin pun makin bingung kepala. Siapa lagi? Hamzah Zainuddin pun makin bingung kepala. Muhyiddin Yassin lagi pening lah. Dia punya menantu entah ke mana sekarang ini. Lepas tu siapa lagi? Bekas bosku. Dalam bersatu, Wan Saiful Wan Jan pun semakin bingung kepala. Pastinya Sanusi pun makin bingung kepala. Ramai lagi lah makin bingung kepala. Asal saja yang pernah tersebut disebut pernah terpalit dengan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, macam-macam lagi, makin pening kepala lah. Memang makin pening kepala. Apa tidak makin pening kepala? Sebab Sultan Ibrahim, bakal agung kita, menjanjikan dan Baginda berkomitmen tinggi. Baginda berkata Baginda akan buru semua orang korup ini. Kenapa semua orang sakit? Makin takut. Kalau mereka memang ada buat, ya itu terjadi. Kalau Mahathir ada teringat-ingat, mungkin ada, dia tak boleh tidur lah, susah lah mau tidur. Kalau Muhyiddin teringat-ingat, memang betul ada, dia memang dah tak lalu makan sekarang. Kalau Razi Jidin memang terfikir, memang adakah apakah, memang dia pun tak lalu tidur lah, susah mau tidur lah, insomnia. Dan Wan Saiful Wan Jan yang sudah pun didakwa di mahkamah dan perlu untuk membela diri, membela diri, memang dah tak boleh tidur lah kerana Agung yang baru ini, Agung yang serius. Sebab itu Johor maju sekarang. Tapi kalau semua itu tak ada, semua Mahathir tak buat, Muhyiddin tak buat,
tak payahlah risau, tak payah risau, tak payah takut, tak payah risau, tak payah takut. Tapi kalau ada, bagus kamu berdoalah banyak-banyak supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni. Undang-undang kena tegakkan, tapi bolehlah minta ampun dengan Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni, semoga Tuhan memberi belas kasihan supaya tak masuk neraka kalau ada buat. Kalau tiada buat, okeylah kan. Okey. Jadi tak payahlah takut kalau tak ada. Tapi kalau ada, memang patut takut. Daulah Tuanku, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ambil kau Muhyiddin, ambil kau Hadiawang. Kena belasa sindiran. Sindiran tahap Gaban Z Balat 17. Ini sindiran sakitnya tu di sini. Sampai tak boleh nak bangun pagi lagi dah. Itulah, kamu sindir-sindir, kamu cuba untuk kenangkan kerajaan agung ini, kamu cuba untuk untuk memalukan kerajaan agung ini, kamu tak sedar, kamu tu lapit teruk. Tahu tak, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat membuat kabinet ini, ia mestilah mendapat perkenan daripada agung. Sebab tu menteri-menteri ini akan sumpah depan agung. Jadi bila kabinet ini diperkecil-kecilkan seolah-olah juga mempersoalkan kerajaan agung. Tapi kena sindir habislah. Memang padu. Aku suka betul lah bila Fahmi Fazil kata begini. Dia kata dia pun kecewa juga sebab PM Anwar Ibrahim tidak buat menteri, tidak buat duta bertaraf menteri. Inilah berita paling lucu pernah saya nampak Fahmi Fazil buat. Dia kata dia kecewa sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tak buat duta bertaraf menteri. Sebab orang-orang PN kata kabinet kali ini membazir. Membazir apanya? Kamu tahu tak apa yang kamu cakap tu? Aduh, kamu punya cermin di rumah rosak agaknya. Cuba kamu beritahu, cuba kamu terangkan. Cuba terangkan dulu. Coba terangkan dulu. Apa sebenarnya guna Hadi Awang dulu sebagai duta bertaraf menteri ke Timur Tengah? Sudahlah Hadi Awang kena blacklist. Aduh, kena blacklist di negara Arab. Ada beberapa negara Arab kasih blacklist Hadi Awang. Lepas tu jadikan Hadi Awang duta bertaraf menteri. Hadi Awang tak layak jadi menteri. Dia tak layak jadi menteri. Dia tak pandai pun jadi menteri di kerajaan persekutuan. Sebab mungkin itu mungkin. Mungkin dia tak layak. Mungkin dia tak layak. Dia tak boleh. Dia tak pandai jadi menteri di kerajaan persekutuan. Terpaksalah Muhyiddin Yassin pikir perah otak, kasih pening kepala, kasih perah, akhirnya dapat idea. Marilah kita buat duta bertaraf menteri ke Timur Tengah. Maka dihantarlah Hadi Awang ke sana. Yang sebijin tapa pun tak ada hasil. Saya sampai sekarang saya masih berpikir, apa sebenarnya sudah terjadi bila Hadi Awang dihantar ke sana duta bertaraf menteri? Apa yang dia dapat di sana? Pelaburan? Apa yang dia dapat di sana? Dia dapat bersihkan nama dia, dapat hilangkan nama dia daripada blacklist. Itu semua persoalan lah. Apa sebenarnya yang dia buat di sana? Berpuluh ribu tahu, Elaun berpuluh ribu.
Lepas tu apa lagi pembaziran-pembaziran yang ya sebaik Fahmi Fazil kata begini. Nasib baiklah PM sekarang ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, bijak orangnya sekarang dan tidak payah mengampu situ, mengampu sini, merapu, membuat jawatan yang tak perlu, membuat jawatan yang tak relevan, entah apa guna tu jawatan pun tidak tahu. Terpaksa buat untuk mengampu, untuk jack-jack, untuk apa, bagi gula-gula lah supaya sok onggot. Okey, jadi Fahmi Fazil kata nasib baiklah tak ada lagi pembaziran begitu. Ini sikap-sikap begini yang membazir, yang tak baik. Ini sikap betul-betul tak relevan. Nasib baiklah PM Anwar tak tiru. Nasib baiklah PM Anwar tak tiru. Nasib baik PM Anwar ni bijak orangnya. Kalau dia pun buat, aduh, memang hampes lah sedunia. Nasib baik Anwar Ibrahim cukup-cukup bijak. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.